Ya, pemirsa, banjir bandang menerjang satu desa di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada petang kemarin. Ratusan rumah warga terendam hingga mengakibatkan puluhan rumah rusak berat akibat tersapu banjir lumpur. Banjir bandang menerjang pemukiman di Desa Semedo, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sebelumnya terjadi hujan deras hingga air sungai Susukan meluap. Satu jam kemudian, dari arah selatan di kawasan hutan, banjir bandang langsung menerjang pemukiman. Arus banjir bandang yang deras memporak-porandakan rumah. Bahkan puluhan rumah rusak berat karena tersapu arus. Selain itu, warga harus membersihkan endapan lumpur setinggi 20 cm. Tak hanya rumah, sebuah bangunan sekolah juga ikut tergenang banjir lumpur. Kini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah pun masih melakukan pendataan rumah rusak akibat bencana banjir bandang tersebut.